Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan Imam Mahrajatan Kuasa, tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah dan kemudiannya kita duduk dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan hasanatina, di dalam timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab berkaitan dengan kelebihan iman, iaitu kata pengarang rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani. Bermula iman itu mengenal dengan hati, yakni tasdik dengan hati, dengan barang yang mendatang ia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan dengan lidah, dua kalimah syahadah, dan beramal dengan segala anggota. Baik. Iman-iman, makna iman ni ada tiga yang disimpulkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali adalah iman itu adalah al-ma'rifatu bil qalbi. Maknanya adalah mengenal dengan hati, yakni yakin dengan hati kita semua benda-benda yang ajaran yang Islam ajak tu, dan apa sahaja benda yang berkaitan dengan al-umur al-ghaibiyah, benda-benda yang ghaib yang kita tak nampak, semua tu ada, dan benda yang kita tak nampak lagi, benda tu ada dan pasti akan berlaku. Semua benda lah, termasuk yang kita tak nampak dengan dua mata kita sekarang ini, apa dia? Syurganya, nerakanya, yang nanti akan datang kiamatnya, benda-benda ghaibiyah, azab kubur dan sebagainya. Bila kita kata ada kehidupan selepas kematian, pertama sekali kita kena beriman dengan benda yang ghaib. Itulah nama kemuliaan iman. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di awal-awal surah Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Ada benda-benda yang kita dapat tahu info melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Quran. Dan benda tu seumur hidup kita tak pernah tengok. Seumur hidup kita, kita tak pernah tengok benda-benda tu. Malaikat kita tak pernah tengok, tapi kita yakin di kiri kanan kita ada. Pertama sekali kita kena bina keyakinan dalam hati kita, apa yang disebut itu adalah satu benda yang betul. Dan kelak kita akan temui satu persatu yang Nabi SAW sebut pada kita. Itu nama dia iman. Yang kedua, al-qawlu bil-lisan. Tak cukup dengan yakin kita di hati sahaja satu. Yang kedua, mesti kita menterjemahkannya dengan lidah kita. Mengecap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanda kata orang tu ada iman. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan. Tanda orang tu ada iman, dia beramal dengan anggota badan dia. Tak cukup kita kata betul semayang ni kena buat lima waktu dan sebagainya, tapi kita tak terjemah melalui perbuatan kita. Kita tak semayang, kita buat benda-benda yang dilanggar, melanggar perintah Allah Ta'ala. Semua benda tu ada kekurangan, kelemahan dari segi iman kita. Dan iman kita ni tuan-tuan, dia ni konsep dia yazid wa yanqus. Dia boleh jadi naik dan dia boleh jadi turun. Bila yang dia boleh naik dan dia bila dia boleh turun, Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami tambahkan hidayah pada mereka.
Kata ulama, apabila seseorang melakukan kebaikan, apabila seseorang takarub dengan Allah Ta'ala, buat amal yang soleh, maka iman dia akan naik dan meningkat. Tetapi apabila dia menjauhkan diri daripada perintah-perintah Allah Ta'ala, maka iman dia boleh jadi turun, boleh jadi turun, boleh jadi turun. Dan manusia ini, kalau iman dia mantap, pertama, dia lebih hebat daripada para malaikat. Bahkan, dia lebih hebat daripada jin dan semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dia lebih hebat. Bukti yang pertama yang boleh saya sebut pada tuan-tuan adalah apa yang berlaku kepada Sayyidina Jibril alaihissalam. Ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda Nabi SAW naik untuk Isra' dan Mi'raj bersama dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ketika naik sampai satu peringkat berhampiran dengan Sidratul Muntaha, maka Sayyidina Jibril alaihissalam sebut, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku boleh naik sampai ni je. Atas pada ni aku tak boleh naik dah. Kamu berseorangan kena naik. Kerana level aku di sini, kalau aku lebih pada tu, maka aku akan menemui kebinasaan. Maka para ulama menjelaskan di sini bahawa martabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau manusia itu, dia boleh naik lebih daripada walaupun malaikat-malaikat yang hebat. Dan juga martabat manusia jauh lebih hebat daripada jin. Kalau tuan-tuan balik rumah, buka surah An-Naml juzuk yang ke-20, firman Allah Subhanahu juzuk yang ke-19, kisah tentang baginda Sulaiman alaihissalam plan nak pindah istana Balqis daripada lokasi dia duduk di Sabak di Yaman tu, nak tarik bawa main di Palestin. Jauh juga tu. Dia duduk di mana? Ratu Sabak ni, Balqis ni, duduk di Yaman. Daripada Yaman, nak angkut mai istana, mai di Palestin, tempat Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman offer. Kata Nabi Allah Sulaiman AS, qala ya ayyuhal mala'u, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai tentera-tentera akulah, wahai semua ada di hadapan aku ni, aku nak tanya ke hangpa. Sekarang ni Balqis on the way nak mai. Kemungkinan dia diberi hidayah oleh Allah dan dia akan terima untuk masuk Islam. Cumanya aku ada request sikit dekat hangpa. Siapa di kalangan kita ramai-ramai boleh angkut mai istana Nabi, istana Balqis tu, bawa mai dekat sini. Siapa boleh bawa? Sebelum dia sampai, maknanya istana tu dah sampai. Aku nak surprisekan dia. Kerana apabila dia tengok, eh, macam istana aku, macam mana duduk sini pula? Plan Nabi Allah Sulaiman AS. Maka siapa yang bangun, yang pertama sekali yang offer, yang terima tender tu, siapa dia? Jin. Jin tu nama dia siapa? Ifrit. Siapa beritahu kita nama dia Ifrit? Allah sebut nama jin tu jelas dalam Quran. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Wahai apa raja tuanku Sulaiman AS, aku ni boleh bawa istana dia sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu. Katalah saya duduk dekat sini, saya nak bangun ni makan masa berapa lama? Tak lama lah. Nak bangun ni mungkin 2-3 saat boleh bangun dah. Ataupun kata ulama, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu, maknanya sebelum habis tempoh kamu bekerja. Maknanya kamu duduk di jawatan kamu ni hari ni pagi sampai mungkin petang, sebelum kamu habis kerja kamu, kamu aku boleh bawa mai. Dua kata ulama. Sebelum bangun pada tempat duduk atau sebelum habis kerja kamu untuk duduk di kursi tu pada hari ini. Siapa kata? Ifrit. Dan dia offer, wa inni alaihi laqawiyun amin. Aku, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku ada dua perangai. Satu sikap qawi, kuat, dan yang kedua amin, amanah. Dua ni aku ada. Dan dua ni lah yang ada pada Nabi Allah Musa AS. Ketika mana anak Nabi Allah Syuaib AS
balik report dekat bapak dia Nabi Shu'aib, kata tadi ada seorang pemuda yang bantu aku untuk minum, tuan-tuan boleh balik rumah tengok kisah ni dalam surah Qasas juzuk yang ke-22. Dan anak Nabi Allah Shu'aib bagi tahu, kita ambil lah Nabi Musa ni duduk dengan kita jadi pekerja kita, sebab dia ni qawiyun amin, sama dua sikap juga. Apa dia? Kuat dan amanah. Dua sikap ini sangat diperlukan untuk menjadi pekerja. Kalau kita nak kerja bawah orang, kalau kita nak kerja dengan satu jawatan, dua benda ni kena ada dalam kita bertugas, integriti sebagai seorang pekerja, tak kira lah swasta ke awam ke. Satu, kena ada kuat. Kuat maknanya kerja dengan efisien. Dan yang kedua, amanah. Jangan ada sesuatu benda yang melibatkan kita ni lalai dalam bekerja tu lah. Siapa offer tu? Jin. Dan hebatnya yang kata manusia yang beriman dan berilmu ni, apa dia hebat? Kata Allah Ta'ala, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Wahai Nabi Allah Sulaiman, berkatalah seorang yang beriman di kalangan mereka, seorang manusia yang beriman dan berilmu, apa dia kata? Wahai Nabi Sulaiman, aku terima tender offer tu dengan tempoh masa yang lebih sebentar daripada jin offer. Jin offer sebelum bangun, aku offer qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu kelip mata. Maknanya macam ni. Ha, macam ni ada, macam ni tak ada. Sekarang tak ada, buat macam ni ada. Berapa saat tuan lah? Kos bawah pada setengah saat tu. Macam tu ya. Saya tak tahulah berapa masa, tapi bawah pada satu saat. Hebat manusia ni, dia boleh bawa istana Ratu Balkis dan dengan besar, dengan barangan dalam rumah tu tak bergoyang. Kalau ada kaca, kalau ada apa saja perhiasan, semua lah. Kira ayak tapih kowe pun tak jatuh lah. Kalau bahasa kita, angkut main seketik tok gitu. Ketika Balkis dia main, dia kata macam aku tahu yang ni. Dia kata qalat ka annahu hu, macam istana aku ni. Dia apa, ada renovation sikit kat luar tu, dia macam confused. Dia tengok tu dan dia tengok lantai Nabi Allah Sulaiman, dia bawah tu. Aku ingat aku hebat dah, aku ingat aku kaya dah, aku ingat aku power dah, ada orang lebih hebat pada aku, dan dia dakwah aku ke arah Islam. Maka Balkis AS masuk Islam atas hikmah dakwah Nabi Allah Sulaiman AS. Nabak kata manusia ni, dia jauh lebih hebat daripada jin. Tapi yang peliknya manusia, dia suka minta tolong kat jin, padahal dia lebih hebat daripada jin. Dia pergi minta pada orang yang lebih bawah pada dia. Allahu Akbar. Mana-mana manusia yang berdamping dengan jin untuk meminta bantuan pada dia. Kata Allah Ta'ala dalam surah Jin juzuk 29, fazaduhum rohaqa, kami akan tambah keangkuhan dia. Tak boleh kawan dengan jin, tak kawan dengan jin untuk minta bantuan pada dia. Kawan dengan jin untuk bagi kita kuat. Kawan dengan jin adalah apa-apa tujuan. Orang-orang macam ni yang cuba minta bantuan selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan keengkaran dan keangkuhan dia, dan kerosakan pada orang tu. Maka dilarang kita ni berdamping dengan jin, dengan untuk nak kuatkan badan kita, nak bagi hebat, nak bagi orang nampak kita kemas dan sebagainya. Kesemua tu dilarang. Kerana orang beriman, dia lebih hebat pada semua benda. Tapi kalau orang tu tinggalkan iman dia, dia bersifat macam kebinatangan, maka dia ni boleh jadi lebih teruk. Kata Allah Ta'ala, asfala safilin, lebih teruk daripada segala binatang. Syekh Somad Falembangi dalam kitab dia Hidayatul Salikin kategorikan manusia ni, dia boleh jadi macam tiga jenis binatang. Satu, dalam kategori manusia ni, dia adalah kategori manusia yang dia masuk dalam golongan-golongan yang dia akan makan
Kategori pertama ni kategori binatang-binatang yang baik. Contohnya mengkarung, contohnya katak, contohnya binatang-binatang hak baik-baik, kura, rabbit, kucing. Dia ni tak kacau orang. Dia hidup dia, dia tengok kita apa, dia henti lari. Mengkarung tu kalau kita jumpa dia, kita hentak kaki sekali, lari dia. Jarang, tak pernah dengar orang kena makan, kena baham dengan mengkarung. Empat jejaka mati digigit mengkarung. Tak pernah dengar. Pelik kak. Sebab mengkarung ni binatang yang baik. Rabbit tu pernah dengar? Rabbit cakap kalau orang mati tu. 17 orang kanak-kanak dalam tadika tu, sebab rabbit terlepas, habis dengan cikgu tadika 4 orang, 17 budak mati kena gigit rabbit. Jarang. Melainkan rabbit tu kena rasuk. Jin tu ada makan. Kategori manusia pertama, dia macam tu. Maknanya apa? Orang ni jenis tak kacau orang. Makna tak kacau orang ni, dia jenis tak mengumpat orang, dia tak ambil tahu pasal orang. Dia kira hidup dia, dia tak pernah ambil tahu pasal orang, tak kacau orang, tak dengki ke orang, tak kianat dekat orang. Orang macam ni, dalam kategori binatang yang pertama ni, dia jenis bagus. Jenis serangga, jenis tak kacau orang, baik dia gitu je. Itu golongan pertama. Manusia ada agak jenis macam tu. Jenis baik, tak kacau orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, baik gitu, jenis tolong orang, jenis gitu. Yang kedua adalah jenis golongan manusia yang dia ni macam binatang-binatang yang buas. Contoh, buaya, jerung, tiger, lion. Jenis binatang-binatang ni, dia makan tak orang? Dia makan. Bila? Bila dia lapar, baru dia makan orang. Kalau dia tak lapar, dia tak akan makan orang. Sebab tu tuan-tuan, tengok National Geographic, orang putih, dia boleh masuk dalam laut. Dalam tu ada punya belambak jaws dalam tu. Dia boleh masuk dalam tu, dia boleh pergi berenang. Jaws tu lalu tepi depan muka dia, boom. Jaws tu tak buat apa pun. Baby shark apa dah? Baby shark kedudu. Lalu belakang dia, bawah dia, dia masuk dalam tu, dia tak pakai cage apa pun, tak pakai sangkar apa. Dia turun gitu dengan kawan dia, ada tiga orang main buat kajian apa sikit tu, dia naik balik. Sebab apa dia berani turun? Sebab waktu tu jos dah makan lah. Jos tak akan makan orang. Ular pun tuan-tuan, ganas-ganas ular pun, kalau dia dah makan, dia tak makan orang lah. Dia tak kacau orang. Katalah seekor ular sawah besar, dia makan kambing seekor. Kambing seekor ni makan perut dia tu, boleh macam 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 getah tu, duk ada seekor kambing dalam tu. Kita lalu tepi dia tuan-tuan, jepam ke, bomba ke, mai nak ambil, mai dia nak tangkap dia, dia takkan bertindak balas pada orang tu. Dia akan duduk diam macam tu. Seminggu duduk macam tu, dia takkan makan orang. Sebab dia dah kenyang lah. Dia sekali je, nanti dah hadam dah, dah habis semua dah, baru dia akan gerak. Dia takkan makan kalau dah makan. Buaya sama. Tu pernah pergi tengok, kadang-kadang di Thailand, kadang-kadang dekat Melaka, kadang-kadang dekat Langkawi, kawan-kawan hak duk bela buaya buat persembahan apa semua, dia pegang daging, dia bagi daging, dia masuk tangan dalam tu, dia bagi daging, dia masuk kepala, dia tak makan sebab dia kenyang lah. Tapi dia bagi banyak lah, hanya bagi tak cukup. Sekejap Allahumma barik lana lah, jawab dia, dia patah lah. Manusia ada jenis macam tu. Ada manusia ni, ada jenis manusia yang dia jenis makan orang apabila dia lapar. Level dia tu, tak selalu dia buat orang, tak selalu dia dengki dengan orang, tak selalu dia buat daya pada orang. Tapi golongan kedua ni, golongan juga dikeji dalam syarak, kerana dia ada niat tak baik dekat orang. Dia nak menjatuhkan orang, nak menjahanamkan orang. Tetapi golongan ini apabila dia serang dan makan orang, dia faedah untuk diri dia sendiri. Maknanya dia, bila buaya makan manusia, maka dia nak untuk dia tu kenyang. Bila tiger makan orang, maknanya dia nak untuk dia kenyang. Ular sawah, bila dia makan orang, dia nak dia tu kenyang. Ada orang yang dia cari makan dengan buat naya pada orang. Ada golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang sangat dikeji dalam syarak ni, sebab kerana apa? Dia golongan kategori binatang-binatang yang contoh macam kalajengking. Yang contoh macam ular tedung yang bisa. Golongan-golongan jenis binatang macam ni, dia gigit orang, dia sembok racun dekat orang, tetapi
dia tak ada faedah apa dengan orang tu. Kalau jengking gigit kita, dia bukan dapat faedah pada kita pun. Dia bukan nak makan kita. Tak, dia saja gigit, lepas tu dia belum. Ular sawah, dia main dekat kita, dia patuk kita. Dia bukan ambil faedah pada kita pun. Ular sawah, dia ambil. Ular tedung, dia main, dia patuk, dia belum. Tuan-tuan, ada di kalangan manusia yang dia jenis kategori yang ketiga ni, dia suka tengok orang lain susah, padahal orang lain susah tu tak ada faedah untuk dia. Di pejabat ke dalam dunia kita hari ni, tuan-tuan, ada orang dia dengki, hang meniaga, aku meniaga, aku jatuhkan perniagaan hang supaya perniagaan aku boleh naik. Ni golongan kedua, macam tiger, dia makan orang tapi dia nak faedah pada orang tu. Atau apa-apalah benda yang bila dia ni jatuh, dia ni ada ruang untuk naik. Maka ni golongan ketiga. Dah ada golongan dalam dunia ni, tuan-tuan, apabila iman manusia tu dah hilang daripada jiwa dia, dia sanggup buat naya ke orang padahal dia tak ada faedah dengan dia buat naya ke kawan tu. Kawan tu meniaga elok-elok nasi lemak tengah jalan, orang meniaga semua elok. Dia tak meniaga pun tengah jalan, dia tak meniaga pun nasi lemak kat situ pun, dia tak. Dia meniaga, dia kerja, dia berjabat macam biasa, okey, jawatan semua cantik, tapi dia dengki tengok dia tu kaya. Dia sihirkan orang tu. Dia bahasa Pulau Pinang, dia pedajai kawan tu. Dia buat naya kawan tu. Kawan tu sakit, tak boleh meniaga. Niaga dia jahanam. Dan dia duduk di belakang tiang, belakang tembok, dia seronok dan bangga. Baru padan muka hang meniaga tak boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini golongan yang sangat dikeji syarak. Dah lah hang buat naya dia, tetapi hang seronok bila tengok orang Islam, sama-sama Islam tu dia susah. Tak Islam pun dia tengok manusia susah, dia seronok. Dia buat naya dia tu, dia sekat dia ni, dia susah dia tu. Padahal apa yang hang buat kat dia bukan faedah untuk kita pun. Sebab apa manusia ni boleh jadi macam kategori ketiga, kalau jengking, macam ulat tedung dan sebagainya? Kerana golongan ini yang kita bincang, bab iman ni, level iman dia tu dah macam orang Kedah kata kutir buang. Tak ada langsung level iman di hati dia. Dia suka tengok orang lain susah. Kita tuan-tuan nak tahu kasih sayang di kalangan umat Islam kita ada ke tak ada, tuan-tuan boleh buat KPI. Contoh satu bagi tahu, nah, ada satu orang mai kat saya, kita jiran kita. Dia bagi tahu kat kita, "Eh, suami aku naik pangkat. Kami semua alhamdulillah, dia dapat sambung belajar pi Jerman. Kami semua satu keluarga ni dibiayai oleh kilang dia. Kami semua satu family dengan gaji dia, dengan allowance isteri, dengan allowance anak-anak belajar, dengan perumahan, dengan semua-semua kami dapat allowance telefon lah apa semua tu. Sebulan gaji kami sekian-sekian. Semua kami 2 tahun kami dapat peluang sambung belajar. Kami pun di offer juga kalau isteri nak sambung belajar pun boleh. Semua syarikat dia akan sponsor dia." Alhamdulillah, kita dengar berita tu, kita pun kata, "Oi, seronoknya, alhamdulillah." Tapi satu lagi member dan jiran kita, dia mai, dia kata dekat kita, "Weh, tadi baru dapat telefon daripada UM. Anak aku duduk dekat Kuala Lumpur tu accident. Dia jatuh dengan motor. Nampak macam teruk juga. Ada di HUKM dekat Kuala Lumpur tu. Aku nak pi lah malam ni Kuala Lumpur." Tuan-tuan, satu orang jiran kita, kawan kita mai cerita satu benda seronok. Satu orang jiran kita mai cerita satu benda yang sedih untuk kita. Saya tanya tuan-tuan, pegang hati kita, betul-betul ikhlas abang. Tapi tak payah abang saya, abang di hati kita hari ni. Mana di antara dua emosi tu kita boleh kongsi perasaan yang sama level dengan dia? Adakah kita boleh sama sedih dengan dia? Atau kita boleh sama seronok dengan dia? Dan saya yakin tuan-tuan, kita pegang iman kita, kita bagi tahu, kita boleh sampai maksimum sama dia sedih dengan kita sedih. "Ya Allah, kesiannya anak hang. Macam mana ni aku nak tolong hang pun, nak pergi Kuala Lumpur sekarang ni ke malam ni? Eh, aku tak boleh pergi. Nah, ambillah kat hang satu ini buat perjalanan apa semua. Aku doa bagi perjalanan." Kita boleh sama kongsi level seronok, level sedih dia. Tetapi tak ramai boleh sama seronok dengan orang yang seronok mai dekat kita. Kita seronok depan dia, "Oh, pergi Jerman. Bagus, 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 bagus." Tapi balik rumah, kita buka WhatsApp, kita buat dalam grup. Kita kata, "Boleh percaya ke lelaki dia ni? Aku tengok memang dengan kipas yang ni. Mana ada apa, aku tengok kerja pun tekan hebat sangat." Dia mesti cari satu ruang. Kita tak boleh sama seronok dengan orang. Kalau macam tu, tuan-tuan, saya nak abang, kita ada sesuatu yang tak kena di hati kita. Kalaulah kita ni boleh sama seronok, "Ya Allah, seronoknya aku, ada apa-apa aku nak boleh tolong hang ke?
kita nak dia nak pi Jerman tu, kita pi di airport hantar dia, kita dia dah pi pun kita duk mesej dia seronok. Maknanya kita memang betul lah, iman kita tu tepat. Seronok orang Islam, kita seronok. Sedih orang Islam, kita sedih sama. Tu nak maknanya iman kita okey. Iman kita okey. Yang kedua, tuan-tuan nak ukur iman okey tak okey? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Al-idza sarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka. KPI iman nombor dua yang kita boleh ukur adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hang buat baik, hang akan rasa berbunga dan seronok hati hang. Tapi kalau hang buat satu benda yang tak baik, hang akan rasa satu benda yang tak senang di hati hang. Tu maknanya iman kita wiring cantik. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita rasa seronok. Kita derma ke orang, kita rasa seronok. Kita bantu orang susah, kita rasa seronok. Ketagih nak buat benda baik tu ada. Kita belanja orang, kita rasa seronok. Ada saja benda susah kita tengok, kita buat baik, kita akan rasa macam ketagih. Maknanya iman kita okey. Dan bila kita buat satu benda yang salah, ada satu benda yang kacau di hati kita, kita rasa resah, gelisah, tak selesa bila buat jahat, dosa, buat benda salah. Kita duduk terpikir-pikir benda tu. Maknanya iman kita betul. Kita langgar kucing, ya. Kucing tu kebam kita langgar. Tak ada apa pun, kucing tu lari-lari, bila tengok side mirror tu, dia duduk sebelah tu, okey je kita tengok dia boleh jalan, tak mati pun. Tapi balik rumah tadi tak senang tau. Oh, tadi mana kucing tadi, kesian pula kat dia tadi tu. Dia boleh 11:30 malam, dia boleh start kereta pergi balik kucing tu. Kok-kok lah kucing tu sakit ke apa. Dia tak boleh duduk sebab dia rasa benda tu bersalah untuk dia. Tapi berapa ramai manusia dia buat salah, dia rasa biasa. Dia reverse kereta dekat pasar raya, kebam, kena kawan tu. Biasa pasar raya ruang dia besar. Ni parking lot tepi-tepi jalan, shop lot ni. Kita keluar, tak ada orang, sembang-sembang dengan isteri, kedebang kena belakang tu. Kita tak ada orang masa tu, kita pun turun tengok, pecah cermin kereta dia. Kita buat apa? Adakah kita jalan depan sikit, ambil satu kertas kecil, tulis nombor telefon kita, maaf saya terlanggar kereta hang. Kita bubuh di submit di wiper dia kita lekat, kita belah. Ataupun kita turun bawah, kita tengok kiri kanan tak ada orang, tengok CCTV tak ada, kita tengok dalam kereta mana tak ada orang duduk, takut dashcam dia buka, kita pun wabillahi taufik kita belah. Dan kita rasa biasa buat benda tu, balik rumah pun macam tak ada apa. Ada satu yang tak kena dengan kita. Ada satu benda salah kita buat, tapi kita rasa benda tu biasa. Tapi kita langgar kereta orang, kita tak ada pen nak tulis nombor telefon. Oh, jadi serabut. Oh, eh, pi kat kedai makan kat sebelah tu, abang ada tak nombor telefon dengan pen? Bagi saya kertas, kan? Nak buat apa? Kita pun usaha cari satu benda. Nak tinggal, tolong telefon aku. Aku boleh bantu untuk hang, nak bank in duit kat hang. Sebab apa? Sebab bila orang buat salah atau kita buat salah, kita rasa sesuatu yang tak betul benda tu. Ah, tu kira betul ke tu? Ha. Bukan benda besar. Kadang-kadang tuan-tuan lalu di pasar raya, kita ambil sos, isteri pun ambil sos. Sama-sama. Raya nak bayar tu, dekat jalan dah, kita tengok ada dua. Eh, lah abang dah ambil dah ke? Ambil dah. Isteri kita duduk beratang lah, main abang pergi simpan. Abang ambil sos tu. Tapi nak jalan pergi kat sos susah. Abang pergi sumbat dekat baju budak-budak. Sebab abang malas jalan. Ataupun abang jalan-jalan, yang paling dekat adalah aiskrim. Abang tolong aiskrim Magnolia, bubuh bawah tu sos. Lepas tu abang pula, bodoh abang. Bodoh. Dia ada benda yang tak betul dia buat tu, dia buat muka relax gitu je. Ataupun ada benda-benda yang jatuh ke pasar raya, ada benda-benda yang tak betul dia buat, muka dia relax je. Maksudnya ada satu yang tak kena. Orang yang iman dia betul dengan Allah, ada satu benda walaupun orang nampak biasa, dia tak akan buat benda tu. Mana tu? Kita senang ke orang pergi letak balik kawasan tu. Tu nama dia kata iman. Dan iman ni tuan-tuan, dia bukan depan orang. Iman yang betul adalah belakang orang, masa orang tak tahu. Tu baru iman. Kalau depan orang, hebatlah semua. Wah, tasbih macam mana? Subhanallah, subhanallah. Mata putih ni atas. Tasbih macam besar kepala bewak. Oh,
Oh, subhanallah, subhanallah besar tu. Tu depan orang, tak kira. Masa tak ada orang baru betul iman kita tu. Nak tengok level iman yang betul? Cara dia ada beberapa KPI yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada kita. Maka lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maka iman ibarat daripada perhimpunan tiga perkara tadi itu, iaitu maka bagi syarat iman kamal yakni sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamaratuhu al-ilm. Bermula iman itu telanjang, maknanya dia kosong, dia tak ada perhiasan apa kat dia. Maka pakaian dia adalah takut dengan Allah Ta'ala, dan perhiasannya adalah malu pada Allah, ya, pada mendatangkan barang yang ditegahnya, dan buahnya adalah ilmu dan serta beramal. Tiga ni kita kena jaga bagi elok. Yang pertama adalah takwa. Makna takwa adalah takut pada Allah, tak buat benda-benda yang dilarang. Yang kedua, perhiasan dia malu, malu nak buat benda-benda yang tak disuruh oleh Allah. Dan yang ketiga, buah dia adalah ilmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dewasa ni tuan-tuan, kita tengok banyak benda-benda dalam masyarakat kita yang berlaku, tapi nampak sangat kecelaruan ilmu manusia tu adalah agak tercalak. Contohnya tuan-tuan, viral tentang seorang yang mana dia ni mengaku ada beberapa fahaman-fahaman makrifat yang dia tu taqarrub dengan Allah, dekat diri dengan Allah. Kita azan, sagi kita cerita sikit apa latar belakang yang ada pada lelaki ini. Allah.
Baik. Istilah yang kita duk dengar selalu ni tuan-tuan, makrifat, makrifat ni adalah salah satu daripada istilah-istilah tasawuf. Makna istilah tasawuf ni adalah orang yang dia ni taqarrub dengan Allah, dia rapat dengan Allah. Bermula daripada sembahyang yang biasa, kemudian dia tambah masa untuk ibadat sunatnya, tambah masa untuk baca Quran, maka lama-lama-lama dia rasa seronok, manis dalam beribadat, maka dia mai, boleh mai ke peringkat zikrullah dia lebih, zikir dia lebih, selawat dia lebih, masa untuk buat ibadat sunat dia tu dia tingkatkan, dia panjangkan masa, maka martabat seseorang tu akan naik. Maksud naik martabat tu bukan naik lift kita tekan sendiri, tak. Macam mana kita tahu martabat kita naik? Kita lebih seronok buat ibadat. Maknanya lebih banyak masa kita boleh duduk untuk buat ibadat. Tanda kata orang tu makin lama makin martabat dia tinggi. Dia naik tempat, tempat makrifat tu, makna makrifat tu makna dia apa? Dia mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kenai tu makna dia apa? Iza arafnal amir fasahula alainal awamir. Apabila kita kenai amir, ketua, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih mudah kita nak taat perintah Allah Taala. Maka bila azan ke, nak semayang ke, nak baca Quran ke, benda tu jadi mudah dan dia boleh buat benda tu dalam tempoh yang lama. Dan tanda kata makrifat yang kedua, apabila tertinggal benda-benda ni, dia akan rasa sedih. Satu hari tak baca Quran, dia boleh rasa sedih. Satu hari bukan tak semayang, bukan tak baca Quran, baca, tapi tak banyak macam mana yang dia boleh baca. Yang tu pun menjadi satu kesalahan pada diri dia. Kesemua sahabat-sahabat Nabi SAW ada istilah makrifat ni, memang mereka ada. Bahkan salafus soleh yang dulu, imam-imam mazhab, semua ni mereka ini kita kata golongan makrifat. Kerana mereka boleh ibadat tu bukan calang-calang. Boleh baca Quran sepanjang malam. Imam Ahmad bin Hanbal semayang ratusan rakaat sepanjang malam. Kerana mereka ini orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, akhir-akhir ini ada beberapa fahaman-fahaman golongan yang dia ni muncul dalam masyarakat kita, dan akhir-akhir ini dia mendapat banyak perhatian daripada ramai pengikut-pengikut dia yang dia mendakwa dia ada level maqam makrifat yang tinggi, sehingga seolah-olah tak payah start daripada bawah ni, basic-basicnya tak payah, dia naik terus pegang di atas tu, dia makrifat terus. Antara fahaman yang dia salah faham ni adalah terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hampa semayang macam hampa tengok aku semayang. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Maka dia tanya kawan dia, hang pernah tak tengok Nabi semayang? Hang pernah tak tengok Nabi semayang? Hang pernah tak tengok Nabi semayang? Dia kata, tak. Kalau hang tak pernah tengok, jadi hang tak payah semayang. Kerana Nabi hanya habaq, orang yang tengok dia sahaja boleh semayang. Semayang ni hanya untuk sahabat-sahabat Nabi sahaja. Kita tak payah semayang. Padahal terjemahan hadis tu, kamu sahabat Nabi SAW tengok Nabi, maka para tabi'in melihat sahabat, kita semayang macam tabi'in semayang, tabi'in semayang macam tabi'in tabi'in, maka silsilah tu dia turun, sanad tu bersambung, sehingga ke hari ini kita melihat para alim ulama, kitab-kitab fiqh mengarang macam mana himpunan hadis-hadis Nabi SAW rukuk, sujud, tangan, kaki, semua tu diajak dengan jelas, maka kita faham. Tapi dia faham, tak semayang, tak tengok tak payah semayang. Tak tengok tak payah semayang. Yang kedua, sembahyang yang sedang disemayang oleh semua masyarakat kita hari ini adalah tak betul. Kerana apa? Kerana kita semayang ni ada masa dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, lima waktu ni mai mana lima waktu ni? Padahal Allah jadikan kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dia tak apa, tak apalah bahasa Arab terjemahan ayat tu. Dia terjemah surah Az-Zariyat ayat 56 juzuk 27. Dia habaq kata apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya untuk ibadat. Bila Allah cipta kita, whole life kita untuk ibadat,
Macam mana hang boleh ambil masa subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak? Macam ni ke cara kita nak jadi hamba Allah? Dahlah sembahyang satu hari 5 kali, hang tahdidkan waktu dia, tempoh dia 5 je boleh sembahyang untuk fardu. Kemudian setiap kali sembahyang, sembahyang yang pendek, 5 minit, 10 minit, 5 minit, 10 minit, sembahyang pendek-pendek macam tu. Dahlah sembahyang pendek, dahlah tahdid waktu 5 sahaja. Kemudian boleh pula hampa bagi tahu masa hampa sembahyang, hampa tak dapat pati sembahyang yang betul yang Allah sebut dalam surah Taha juzuk yang ke-16, wa aqimis salata li dhikri, sembahyang untuk ingat kat aku. Tapi macam mana hampa sembahyang? Dalam sembahyang 5 kali, dalam sembahyang pendek, tetapi dalam pendek, dalam saat pun hampa tak boleh ingat khusyuk dalam sembahyang, tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, orang yang sembahyang yang tak khusyuk, dia boleh masuk dalam api neraka kerana dia ni sembahyang. Dia terjemah ikut kepala otak dia semua, dia kata apa yang kita sedang buat semua benda ni, sebenarnya kita tak menepati. Kita jenis perkira dengan Allah Ta'ala. Tuhan bagi rezeki, bagi nikmat, nyawa tak pernah tengok masa, nombor 5, 10, tak pernah. Kita nak semayang, nak jadi hamba Allah, kita perkira 5 minit, 10 minit, 5 waktu, gedebu gedebak macam tu. Lepas tu kita kata kita hamba Allah, semayang pun tak khusyuk. Sebab tu level hampa ni level rendah. Kami duduk di level makrifat di atas sekali tu. Hampa kena semayang sebab hampa dosa banyak. Kami level makrifat tak ada dosa. Sebab tu kami tak payah semayang. Tentu ingat hadis Nabi bagi tahu, maghrib siapa semayang sampai isyak, Allah ampun dosa maghrib isyak. Siapa semayang subuh zuhur, Allah ampun dosa subuh zuhur. Hampa kena semayang lah sebab hampa geng dosa. Kami tak ada dosa. Sedangkan tuan-tuan, Nabi saya cakap dengan tuan-tuan macam ni pun tuan-tuan nampak macam terpengaruh orang ni. Itu tak main dia cakap lagi. Tuan-tuan duk tahu, betul juga ustaz kata lah, buat apa kita nak semayang kalau kita tak khusyuk. Tuan-tuan, sebab tu mereka kata, saya jawab. Sebab tu mereka kata kami semayang, nama semayang kami semayang daim. Kami tak ada waktu, tak ada kiblat. Kiblat semua level hampa, level low class punya. Kami punya level bukan kiblat, kami punya level bukan takbir, bukan fatihah. Tu semua maqam bawah, kami maqam atas. Apa dia? Kami nama dia semayang daim. Daim tu apa? Semayang sentiasa. Daim ni Allah sebut dalam surah Ma'arij juzuk 29, alladhina hum an salatihim daimun, iaitulah mereka-mereka yang sembahyang mereka, sentiasa mereka sembahyang. Dalam tafsir-tafsir ulama menyebut, apa makna sembahyang daim ni? Sembahyang yang sentiasa sembahyang, senang atau susah, hang miskin atau hang kaya, hang sihat atau hang sakit, bila waktu pun sentiasa sembahyang. Tu terjemahan ulama tafsir sebut. Tapi dia terjemah sembahyang daim ni macam mana? Sembahyang sentiasa. Contoh sebagai kita tuan-tuan, duduk di traffic light, nombor kalau Pulau Pinang 15, 14, 15 saat kan, atau berapa lama duduk. Kami duduk di traffic light ni dalam kereta atau motor ni, ingat Tuhan bagi kat kita nikmat banyak, nikmat mata, nikmat rezeki, isteri, suami, anak, keluarga, kekayaan, kemewahan, ketenangan, semua Tuhan bagi. Ni semua nikmat Tuhan. Kami ingat Allah Ta'ala. Hijau, kami jalan. Yang ni lah semayang. Sebab intipati semayang ni, kita kena ingat Allah Ta'ala. Kami bila semayang, kami ingat ke Allah Ta'ala. Kami order makan, makanan tak main lagi, tanduri tak main lagi. Kami duduk di kedai tu, kami ingat di hati, Tuhan, rezeki Tuhan bagi kat kami. Kami kena ingat kat Tuhan, ingat kat Tuhan. Kami buat macam ni bukan satu hari lima, puluhan kali kami semayang. Dan tak ada masa, ada masa tempoh ibadat kami lama. Inilah intipati semayang. Semayang daim nama dia. Saya bagi tahu tuan-tuan, tuan-tuan dengar elok-elok. Mana-mana ajaran atau mana-mana fahaman, dia come out dengan satu idea, semayang 5 waktu tak payah buat, atau kurangkan daripada 5 jadi 4, 3, 2, tu nama dia adalah sampah.
tuan-tuan tolong buang dalam tong sampah. Ajaran tu batil, palsu, sesat. Tak ada orang boleh habaq kata tak payah semayang. Nabi SAW sakit di hujung usia, Nabi ambil semayang, pengsan. Nabi ambil semayang, Nabi pengsan. Nabi dipapah oleh Sayyidina Ali dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Papah mai semayang. Rumah Nabi dengan masjid tak jauh, tapi Nabi jalan. Dalam hadis Bukhari menyebut hatta lahu khattun fil ardi, sehingga ada line. Maknanya Nabi jalan, ada Nabi masa Nabi tak larat, Nabi seret kaki. Ada masa Nabi tak jalan, Nabi larat jalan sikit, seret kaki. Maknanya ada line, ada tapak kaki, ada line, ada tapak kaki. Hujung usia Nabi yang sakit-sakit, Nabi tak pernah semayang. Siapa kata semayang lima waktu tak boleh buat ikut waktu? Allah sebut dalam surah Nisa, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, dan di atas waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah. Semayang ada waktu dia, ada masa dia, ada tempoh dia, dan lima bukan kita yang minta. Cerita tu dah settle ketika Isra' dan Mi'raj. Semayang kita lima, tetapi Allah bagi pahala 50 waktu. Cerita tu dah settle, Nabi Musa dah bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah bawa mai 5, tapi semayang 50, semayang 5, level 50. Ya, kalau tuan-tuan terjemah 50 satu 24 jam, setengah jam satu semayang. Habis satu semayang, wirid, selawat, doa, walhamdulillahirabbil alamin, bangun untuk Bilal azan pula. Satu hari 50 kali semayang. Apa benda pun tak boleh buat. Tapi Allah mudahkan, convert mai jadi 5 sahaja. Allah kesian dekat kita. Hang mana mai tak payah semayang? Semayang daim. Tuan-tuan saya habaq jumpa pokok-pokok ni, kambing 3-2 tengah belakang, bagi terus, tak payah cakap apa. Semang pun buat penat dia. Hampa tak faham, hampa tak faham. Nabi SAW, Allah sebut dalam surah Al-Fath juzuk yang ke-26, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Untuk Allah ampunkan dosa kamu yang dulu dan akan datang. Nabi sendiri diberi offer oleh Allah untuk ampunan dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku istighfar pada Allah sehari semalam 100 kali. Nabi ajak dekat kita. Lepas sembahyang mula-mula sekali Nabi ajak kata apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullahalazim, Nabi ajak kita. Istighfar. Sebab apa? Sebab kita jenis dosa banyak. Semua anak Adam ni berdosa. Orang yang sebaik-baik pendosa adalah orang istighfar dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan ingat Aisyah radhiyallahu ta'ala dah beritahu apa kat Nabi SAW ketika sembahyang, hatta tatafattara qadamahu, sehingga bengkok kaki Nabi. Wahai Rasulullah SAW, bukankah dosa kamu dulu kini selamanya diampunkan oleh Allah? Bakpa semayang sampai bengkok-bengkok ni? Afala akunu abadan syakura. Wahai Aisyah, salahkah aku jadi hamba yang terima kasih dekat Allah, yang syukur dengan Allah Ta'ala? Maknanya tuan-tuan, Nabi SAW sembahyang fardu, sembahyang sunat sampai bengkak-bengkak kaki. Maknanya lama berdiri. Hang siapa mai cerita kata sembahyang tak payah ni semua? Ajaran-ajaran batil macam ni punya berlambak orang tengok. View 5 minit, 10 minit, view 5 minit, 5,000 orang view. Dia live 5 minit, 5,000 orang view. Ceramah agama 50 minit live, 5 orang view. Akhir zaman, yusaddiqu fiha al-kadhibu wa yukadhibu fiha as-sadiqu. Orang yang cakap benda betul akan dikatakan penipu, orang yang cakap benda tipu akan dicakap sebagai orang yang betul. Tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin Yahudi dan Israel kalau cakap, berapa banyak mikrofon depan mereka tu. Berapa banyak orang krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak takat gamak mereka. Padahal pembohong daripada mula buka mulut sampai habis, penipu besar. Donald Trump ke, ramai habaq lah pemimpin Israel ke, semua kaki ranjau. Tapi punya banyak orang ambil kata-kata mereka. Tapi berapa banyak para alim ulama yang cakap benda yang baik, bawa manusia ke arah kebaikan, tetapi dipandang sepi oleh masyarakat. Tu tanda kata akhir zaman duk main. Maka tuan-tuan, saya nak abang,
kalau ada ajaran-ajaran pelik macam ni, tolong ingatkan anak-anak kita. Memang suka sebab tak payah semayang, sebab orang ingat beban semayang. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dia semayang tu susah kecuali orang yang khusyuk dengan Allah, dia tahu ringannya semayang. Saya nak abang tuan-tuan, istilah tak khusyuk tak semayang tak betul cakap aku tu. Kerana khusyuk ni bukan benda yang wajib. Saya dan tuan-tuan, silap hari bulan, akhir zaman Nabi kata satu masjid seorang pun tak khusyuk. Nabi cerita pada Sayyidina Zaid, nanti akhir zaman, nanti ilmu yang pertama akan diambil adalah ilmu khusyuk. Dan di hujung tu Nabi tak abadkan kat kita, kalau hampa tak semayang khusyuk tak payah semayang. Tak, khusyuk tak khusyuk nombor dua. Yang penting hang semayang, ibadat pada Allah SWT, penerimaan milik Allah. Khusyuk ekstra bonus yang kita dapat. Kena fokus kita, bukan mesti kita ni khusyuk. Tak, khusyuk tu benda yang sunat dalam semayang. Yang penting kita ibadat. Sebab akhirat Allah tak tanya hang semayang khusyuk ke tak? Tak. Allah akan tanya soalan pertama, semayang ke tak semayang? Tak semayang, dia teruk. Dia semayang, dia selamat. Dan tuan-tuan balik rumah, buka Quran, cerita tentang penduduk neraka Saqar. Apa kata mereka? Masalakakum fi Saqar. Hei manusia, sebab apa hampa duduk di neraka Saqar ni berlambak-lambak? Apa dia berkata? Qalu lam nakum minal musallin. Kami terdiri daripada golongan yang tak semayang. Depa tak kata kami terdiri daripada golongan yang tak khusyuk. Tak. Depa ni tak semayang. Hang tak semayang, hang tak khusyuk, tak ada satu amaran masuk neraka. Tapi hang tak semayang, berlambak-lambak ayat Quran yang cerita tentang orang yang tak mau semayang. Saya nak abang kat tuan-tuan, kasar sikit lah. Orang yang tak semayang, dia tak mau sujud dengan Allah. Syaitan, dia tak mau sujud ke Allah ke, dia tak mau sujud ke Nabi Adam? Dia sujud dekat Allah, dia sujud. Dia okey, dia dengan Allah tu dia okey. Tapi bila dia derhaka dengan perintah Allah, tak mau sujud pada Adam, saat dan ketika itu dia dilaknat. Maknanya dengan Allah dia sujud, dia tak mau ikut cakap Allah, satu tu je, terus dia kena laknat. Orang tak semayang, tak mau sujud dekat Allah. Saya tak katalah jahat pada syaitan, tapi menuju ke jalan tu lah. Tapi bila kita cakap macam ni tuan-tuan, saya nak abang, ramai followers-followers duk backup dia sangat kuat sekarang ni. Cakap sikit je, oh betul lah, tak payah semayang. Makrifat apa? Mencarut. Saya pun tak tahu. Kalau makrifat kita kenal Tuhan, memang kena mencarut ke? Kalau syarat dia nak jadi dekat dengan Tuhan, kena mencarut ke? Karomah teramana sangat, hebat sangat, tak payah semayang. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, dia luar biasa. Dia semayang juga. Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, saya nak abang senang macam ni ya. Tuan-tuan nak mengaji, nak belajar, nak faham Islam, mai masjid ni. Tuan-tuan duduk gelugok, tak payah pergi tempat lain. Mai masjid gelugok ni sudah. Jadual tu punya berlambak. Mujur dalam dunia dia ada 31 hari. Kalau ada 30 hari, 32, 32 hari dia kuliah. Mai masjid ni sudah. Masjid ni tak nak kuliah, Taman Tun Sa'dun. Taman Tun Sa'dun ustaz tak mai, masjid Julutong. Masjid Julutong orang tak mai, pergi kena si kena amir, si kena amir. Tapi dua tiga tempat tak ada kan? Ah, tak apa, pergi tabuh malam tu. Malam esok mengaji balik. Berlambak, mai masjid. Mai masjid, open, cerah, kitab ada. Semua boleh rakam, siapa rakam? Jabatan Agama, mai ke, Jakim, mai, Unit Akidah. Semua boleh mai dengar. Sebab kita cakap benda betul. Kalau orang main kata, anak belajar dengan aku boleh, tapi kena belajar malam sikit ke 12:30. Nak mengajar dengan Tok Guru kami boleh, tapi Tok Guru kami kalau anak main belajar, macam dia tu jumpa saya, dia kata, ustaz, ustaz belajar mana? Gaya ayat. Saya tahun ni ya, majlis di Mesir gitu ya. Ustaz tak boleh challenge Tok Guru kami. Tok Guru kami atas, atas, atas lagi. Atas. Dia lain, tahap dia lain. Tapi dia tak ajak kat masjid mah, tak boleh. Yang masjid semua ayam dengan kambing dia lah. Kita lah. Kita semua ayam dengan kambing. Dia tak tahulah kebau ke apa. Nak main mengaji dengan kami boleh, tapi 12:30 malam baru start kelas. Di Nibung Tebai dia kata. Tak lama lah. Nak main mengaji boleh. Tapi ustaz, ustaz jangan ingat ustaz ceramah-ceramah, ustaz boleh main saja kelas.
Tok guru kami, dia akan scan dulu. Saya kata, Tok guru orang printer kan boleh scan orang? Tak, tu ustaz jangan tanya. Ustaz mai ya. Dan ustaz, dia kena scan, kena tengok seorang-seorang latar belakang dia, cek hati semua. Tahu sebab apa? Sebab orang yang nak mai duduk dalam majlis kita bukan ustaz saja semai dah. Ada satu tetamu istimewa akan mai. Nama dia Sheikh Abdul Qadir Jilani akan turun mai mengaji dengan kita. Dia akan pantau majlis. Kadang-kadang dia mengaji dengan tok guru kami. Allah. Saya kata tok guru mempower.com ya. Tak pernah jumpa tok guru tu. Karamah ni tuan-tuan, benda pelik-pelik ni boleh jadi. Tapi hang tengok level. Imam Ahmad bin Hanbal, dia Allah beri dia sedikit ilmu, dia boleh tahu bila orang ambil wuduk tu, dia tahu dosa apa. Kadang-kadang dia pergi kat dia tu, dia kata kalau boleh hang janganlah minum arak, tak bagus minum arak. Dia tu Allah mak, macam mana dia ni boleh tahu lah. Ada orang kadang-kadang dia kata tak baik derhaka kat mak macam tu, cakap baik-baik dengan mak hang tak boleh tempik gitu. Dia tu Allah, dia jadi macam takut pula. Akhirnya dia doa, ya Allah, boleh tak jangan bagi yang ni kat saya? Ambil lah ilmu ni, saya tak syok lah duk tengok dosa orang. Allah ambil. Tuan-tuan tahu tak dia? Satu hari semayang berapa rakaat malam? 150 rakaat semayang. Malam saja semayang sampai cerah. Luar biasa ibadat. Di hujung usia dia, kerajaan ketika tu, dia terpalit dengan satu fitnah, sehingga dia main masuk rumah dia nak cek. Tentera masuk di rumah dia, terajang pintu semua, masuk dengan kasut-kasut semua, cek di rumah dia semua. Dia kata kat mereka, dia kata, disebut dalam kitab, khairatun hisan fi manaqib Abi Hanifatan Nu'man. Mereka masuk dalam rumah dia dengan kasut-kasut. Dia pesan kat mereka, tolong aku nak bagi tahu kat hampa satu benda. Hampa masuk dengan rumah aku, hampa jalanlah kat mana pun. Penjuru kanan rumah aku, hampa jangan jalan. Kerana di situ lokasi aku khatam Quran 7,000 kali aku khatam. Jangan letak kaki di situ. Tu tempat aku duk ibadat dengan Allah. 7,000 kali khatam, Allah bagi kasyaf luar biasa. Ilmu sedikit. Dia tak minta, Allah bagi kat dia. Dia pun tak mau, dia lempak buang. Saya tanya, Tok Guru yang hebat terang mana? Ada satu brother tepi saya tu. Dia kata, ustaz, Tok Guru dia ni yang khatam apa? Tok Guru dia bawa ikhrok 3. Ikhrok 3 Qadir Jilani timai kat hang eh? Saya bagi tahu dah, kambing tu memang kena sedialah untuk orang-orang macam ni semua. Mau kali ketang, kali belakang, mau bagi tinggal kali tinggal belakang tu. Ngaji mai di masjid, mai di surau. Clear cut, senang. Siapa nak mai mengaji, siapa nak mai rakam, semua boleh. Sebab kita cakap benda, kalau betul tok guru hang ajak, mainlah beritahu AJK, main buka satu kelas, kita kongsi semua ilmu hang. Apa ilmu hang nak simpan kat 3-4 orang ya? Lebih ramai kongsi ilmu, lebih banyak manfaat dapat di akhirat. 3 orang yang mengaji dengan hang mati, anak murid 3 orang yang doa kat hang. Tentu tahu tak saya nak abang satu benda sebelum last ni. Ni semua melibatkan akidah. Satu saya abang hadis Nabi SAW sebut, cara nak selamatkan kita dan anak zuriat kita daripada akidah, tiap-tiap malam sebelum tidur, jadikan surah Al-Kafirun surah terakhir kita. Nim ala khatimatiha awkama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidur di hujung, di hujung ayat. Contoh macam ni, tuan-tuan nak tidur, baca apa, ambil uduk ke apa semua, kata tengok handset ke apa ke, habislah sekali buah penamatnya. Habis dah kan, tutup wifi semua apa semua, tutup dah, handset tak tepi jauh sikit, takut gegaran minda otak pun kena jangan penyakit, duduk jauh sikit, baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'budtum wa la antum ma'budun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tidur terus, tidur di hujung surah tu. Habis lakum dinukum waliyadin, terus tidur. Katalah tengah tidur tu orang telefon pula, hello, apa? Tolong ustaz tengok apa semua. Okey, kita pun hantar-hantar data ke apa, contoh-contoh. Selesai nak tidur balik, tadi kafirun tadi tu kira burn. Ha, baca balik, baca balik. Baru nak tidur je, isteri tanya, abang, gate depan tutup tak lagi? Allah, gate pula, pergi tutup balik main pula. Baca lagi kuliah. Lagi anak kita main pula, abang ni nak sign report book semua. Baca kuliah pula. Okay, isteri kita, lala tak tidur aku tu.
baca Al-Kafirun terus tidur. Bara'atu minasyirk, ia akan memelihara kita daripada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua tuan-tuan nampak syirik lah, merepek, tak mau semayang apa semua tu. Punya berlambak benda dalam dunia tu ada ambil. Tak mau semayang pula. Kita ni ada imajinasi, atau kita ni orang yang kreatif. Dinding ni dia boleh lukis, satu lukisan tu abstrak, kita tak faham. Tapi orang yang seni tu dia boleh faham, oh, cantiknya. Jiwa hang kalau kok situ, hang jangan ambil tu kok agama. Cepat faham saya cakap apa? Kalau kita ni jenis abstrak, orang yang jenis suka buat berkhayal, suka macam tu, okey, hang boleh terus dengan hidup hang, dengan seni, dengan karya, dengan lukisan, apa saja. Do whatever you want to do, up to you. Tapi jangan terjemah benda tu ke agama, hang duk khayal, makrifat, Tuhan sayang kat aku, aku tak payah semayang. Tu semua merepek. Hang jejak kaki ke agama, Quran dengan hadis, dua tu je. Hang jangan sentuh benda lain. InsyaAllah jadi selamat. Saya harap lah tuan-tuan agak clear dengan isu ni. Brother ni lah, brother mana? Sendiri mau ingat lah. Ha? Ok, tu saja. Tak mahu banyak-banyak terambil masa tuan-tuan yang lebih pada malam ni. Moga-moga ada kebaikan atas pertemuan kita. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.